乱，最近乱的一乱。Kevin, kenapa tuh nggak ngebantuin? Enak aja lu ngomong, lu nggak lihat apa? Dari tadi gua bantuin. Nih, bantuin pegangin tiang biar stabil. Berarti megangin tiang sampai jemuran kering. Agak lah, pegel tangan gua. Ini Kang Asep belum. Akhirnya selesai juga. Udah beres semua ya? Udah, Ki. Bagus lah, bagus. Tapi ini nih dibuang dong nih airnya. Bau. Buang-buang dah. Aduh. Hanya. Diet lu. Ayo. Hancur. Aduh, kerjaan baru. Aduh. Kaki. Mau cuci setrika lagi, kaki. Gara-gara lu nih. Bangun lu. Ki, saya teh punya ide. Apa? Gimana kalau cuciannya dilaundryin di laundry yang lain? Kita minta ekspres. Setengah hari lagi jadi. Gua juga tahu. Udah buruan. Tunggu. Bangunin. Ayo, Ki. Aduh. Ini mana nih? Hah? Kagak terlalu selesai kayaknya. Ling, pada kemana ini anak-anak ini? Aduh. Oh, pucet tau. Udah jam berapa ini? Entah keburu. Selamat sore. Ini udah sore lagi. Iya, sore. Berarti mana bajunya? Tenang. Aku ini kan sore selesai. Kan cuciannya ya, itu betul, gak cepat. Nanti aku ambil dulu. Ya. Amsyong dah gua. Lama banget sih. Aduh. Ini Ki bajunya. Aki, kok ini wangi banget sih? Beda sama biasanya. Mana? Tuh. Wangi emang. Makasih. Ya udah, makasih Aki ya. Dadah. Nyolong. Aki inget aja, kirain udah lupa. Ingat dong. Sengsiun semua. Nih. Lu tak. Kamsia. Ya. Dadah. Simpan. Abung. Jangan mau jajan bakso. Itu. Ini buat laundryan, Ki. Ngapa jadi kasih ke gua bonnya? Cucian kagak kelar gara-gara jemuran jatuh. Gara-gara siapa? Bukan gara-gara gua, gara-gara lu berdua. Lu berdua yang mesti ganti, bukan gua. Kenapa jadi ngasih ke gua? Tapi kan Ki, itu kan gara-gara cucu Aki kepleset makannya jemurannya jatuh. Sekarang gua tanya sama lu. Siapa yang nabrak? Siapa yang jatuh jemuran? Nah, jadi lu berdua yang bikin jemuran jatuh, yang bikin cucian kagak kelar. Tapi Ki,
Kan kalau misalnya tadi Ling... Kevin, emang kita anu salah. Jadi kita yang harus ngeganti atuh. Tapi Ki, kan emang Ling-Ling yang kepleset. Mujuk punya hatu mo. Waduh! Bahaya nih. Semua harga pada naik. Ini gara-gara dolar kagak turun-turun. Listrik pasti naik nih. Harus ada penghematan. Betul. Ya kan? Bener Ki, kita teh harus hemat. Ah, kalau gitu dimulai penghematan dari makanan. Catering pesan sehari dua kali buat makannya. Banyak kan ini, sedikit aja nih, seujung kuku aja, ya. Sekarang zaman menghemat, tidak boleh banyak-banyak. Keringin pakai listrik, mahal. Di luar aja, pakai kipas-kipas aja. Lu kipas-kipas pakai matahari. Keluar enggak? Lu, buruan, keluarin. Kipas-kipas. Kipas-kipas. Pakai angin. Hemat, kiloan.